Tiada rombakan kabinet bermakna Ismail Sabri yang gagal serta kerajaannya yang gagal sekarang akan terus gagal dan tiada harapan ada kemajuan dalam perkhidmatannya kepada rakyat. Kerajaan yang gagal hanya boleh diperbaiki jika Perdana Menterinya sedia melakukan perubahan atau merombak kabinetnya. Dirinya yang terlalu lemah itu pula hanya mungkin dapat dipertingkatkan prestasinya jika beliau mempunyai seorang timbalan yang berwibawa dan benar-benar membantunya. Namun, dengan tiada perubahan atau rombakan bermakna tiada apa-apa yang lebih baik bakal terselah selepas ini.